juga ada semacam barang istimewa yang akan masuk dari Surabaya ke Banjarmasin, diikuti oleh petugas B2K yang mulai dari Surabaya. Walaupun pada saat itu jadwal kapal berubah-ubah, namun dari petugas B2K dalam hal ini penyidik B2K tetap memantau kapal tersebut sampai akhirnya dari sana bergerak jam 1 malam. Sampai di sini kurang lebih jam 9, namun air surut. Kemudian pada pukul 10 baru air pasang. Jadi buat tersangka, sementara kita lakukan pendalaman. Kemudian barang bukti, seperti saya sampaikan tadi, 4 juta pil parnopen dari TKP1, kemudian 80 ribu yang dari Luxio tadi. Sementara pasal yang dikenakan hanya tentang Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009. Baru kali ini banyak? Iya, dapat berapa kemudiannya? Berapa bulan? 5 juta gaji ulang.